Bank Indonesia DKI Jakarta berkolaborasi dengan Habitrend menghelat bisnis matching Habitrend se-Jawa dan Lampung di Ponpes Minhajur Rasyidin, Jakarta Timur pada 13-14 September 2022. Dalam pembukaan, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Oni Wijanarko mengapresiasi Ponpes Minhajur Rasyidin. Menurutnya, Ponpes yang bernaung di bawah LDII tersebut bisa menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi pesantren. Minhajur Rasyidin menjadi hub ya, bertemunya pesantren-pesantren di Jakarta khususnya dan di Jawa Barat, ngumpulnya kebanyakan di sini, meskipun mereka di wilayah yang berbeda. Dan kita lihat juga dari sisi aset, maksud saya keluasan lahannya dan sebagainya sangat memungkinkan. Sementara itu, Ketua Umum DPP Habitrend Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah mengatakan, Habitrend memiliki ekosistem yang tak terpisahkan, yang tidak akan terganggu oleh pasar luar maupun terusik oleh pasar lain. Ia memuji Ponpes Minhajur Rasyidin yang menjadi pesantren pionir di Habitrend. Wah, luar biasa. Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin ini merupakan pesantren pionir di Habitrend. Yang paling progresif untuk usaha-usahanya. Ketua Habitrend DKI Jakarta, Kiai Haji Asy'ari Akbar, selaku Ketua Ponpes Minhajur Rasyidin mengatakan, Habitrend sangat relevan dengan kondisi sekarang. Pesantren yang punya bisnis bersatu, berkolaborasi, dan bersinergi untuk penguatan ekonomi kerakyatan di pesantren. Apalagi, dunia sedang resesi akibat efek perang Rusia dan Ukraina. Nah, kita mengadakan satu muskerwil, musyawarah kerja wilayah di DKI. Kedua, kita mengadakan namanya business matching. Jadi silaturahim, kemudian kita mengadakan business matching. Ada pembahasan Minhajur Rasyidin, ya kami sini ada produk, ada beberapa, ada urban farming, ada sistem pengolahan sampah, ada CNC dan sebagainya. Business matching menghadirkan 50 stand UMKM, 20 stand dari Jackpreneur, dan 28 stand dari BUMN dan koordinator Habitrend se-Jawa dan Sumatera. Perhelatan tersebut mendorong perputaran ekonomi pesantren. Habitrend juga merealisasikan beberapa kerjasama, antara lain Habitrend DKI Jakarta dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia mengembangkan toko retail pesantren. Habitrend DKI Jakarta dengan Habitrend se-Jawa bekerja sama untuk pemasaran produk pesantren. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.